Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang cara bermain speed picking. Jadi speed picking itu pada dasarnya kita menggunakan kecepatan picking kanan untuk mendapatkan ya kecepatan. Sebenarnya bisa dilakukan juga dua hal, yaitu kita menggunakan teknik legato. Kalau legato, pickingnya sedikit, kirinya yang banyak. Jadi misalnya saya main notnya, contohnya ya, ini legatonya. Kirinya, pickingnya itu cuma satu. Jadi kanan saya irit banget tuh, cuma satu aja. Kirinya jadi 3 not. Nah, kalau yang di sini jadi benar-benar pickingnya dibanyakin ya. Jadi misalnya kita ngambil contohnya kayak tadi ya notnya. Terus kita gabung. One not one picking ya, jadi benar-benar bawahnya. Jadi yang perlu dipahami itu cara main, jadi supaya dia benar jadinya. We'll be right back.
Kira-kira kayak gitu cara ngelatihnya, ataupun kita bisa main soalnya gitu ya. Kita main kebalikannya, misalnya kita main apa ya, itu ini aja. Thank you.
hal-hal simpel, asal kita cara mainnya benar, maka dia akan menghasilkan tune yang benar-benar bagus gitu ya, bulat dia. Ini saya cuman drive-nya cuman dari ampli kecil lagi, ampli mini, cuman saya angkat pakai apa, overdrive sedikit. Nanti kapan-kapan saya share lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.